Deret selebriti terinfeksi COVID-19 kembali bertambah. Kali ini, Giring Ganesha dikabarkan terpapar virus corona. Lewat unggahan di Instagram pribadinya, @cynthiaganesha, istri Giring tersebut membeberkan kondisi sang suami setelah 11 hari menjalani isolasi mandiri. Saat dihubungi Warta Kota pada Jumat 1 Desember 2021, pria berusia 37 tahun ini mengetahui hasil positif COVID-19 setelah menerima hasil swab tes PCR pada 21 Desember 2020 lalu. Meski begitu, Giring Ganesha bersyukur karena keluarganya sehat. Selama ini, Giring Ganesha tidak pernah lalai dengan protokol kesehatan. Lewat unggahan di Instagram pribadinya, @cynthiaganesha, Cynthia Riza membeberkan kondisi sang suami setelah 11 hari menjalani isolasi mandiri. Cynthia pun begitu bersyukur lantaran kondisi Giring Ganesha sudah lebih membaik dari sebelumnya. Dalam foto yang dibagikan di Instagram, Cynthia Riza memperlihatkan kebersamaannya dengan keempat buah hati di momen malam tahun baru. Dalam acara tahun baru tersebut, sang anak juga sempat mengungkapkan keinginan. Mereka menginginkan sang ayah agar cepat sembuh dari paparan virus corona. Sementara itu, Giring yang tengah menjalani isolasi mandiri lantaran positif COVID-19 berfoto secara terpisah. Demikianlah informasi dari Tribun News Update. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!